Assalamualaikum, welcome back to Calia Capture Channel. Nah, udah lama kan Calia nggak bikin latte art. Kali ini kita bikin latte art lagi yuk. Seperti biasa, pertama-tama kita masukkan 1,5 sendok teh kopi bubuk instan. Di sini saya makannya Nescafe ya. Kemudian kopi tadi kita encerkan dengan sedikit air. Ya, kira-kira 3 sendok makan air panas deh. Kemudian diaduk sampai rata. Boleh menggunakan sendok juga loh. Nah, kemudian masukkan susu yang sudah dipanaskan ke dalam press kopi. Nah, susunya ini sekitar 300 ml karena saya menyesuaikan dengan gelas kopinya tadi. Kemudian kita kocok-kocok, tapi jangan terlalu tinggi ya, ngocoknya cuma bagian bawah aja biar tidak terlalu banyak foam-foam yang besar. Setelah foam susunya naik, kemudian susu tadi dipindahkan ke dalam milk jug. Kalau misalnya nggak punya milk jug, boleh juga sih pakai gelas ukur. Di video-videoku sebelumnya ada loh yang bikin latte art juga pakai gelas ukur, nggak harus pakai milk jug. Setelah dimasukkan ke dalam milk jug, kemudian hentak-hentakkan sampai foam-foam yang besarnya itu menghilang. Ini dia saat yang paling menegangkan. Let's ngejak. Yes, akhirnya berhasil juga. Enjoy teman-teman.